Kado Cie 2-3 cerita tentang orang yang banyak uang yaud sangat mencolok hidup mewahnya. Doremi Fasolasido tinggal di rumah Real Estate daerah pemukiman elite. Di belakang ada kolam renangnya, pokoknya gampang mau kemana-mana. Tongkrongan di garasinya pun oke punya, dari mobil Jepang sampai sedan Eropa yang harganya berkisar di atas 100 juta. Bawa sendiri atau pakai sopir terserah dia. Dompet selalu ada di saku celana, bermacam kartu kredit terdapat di dalamnya. Tak perlu bawa uang banyak bila mau belanja, bila ingin sesuatu cukup gesek saja. Lo borju jangan dagu, lagak lo tuh sok tahu ini itu, lihat dulu kagak semua orang bisa begitu. Lo borju jangan belagu, laga lu tuh so tahu ini itu, lihat dulu kalau belagu muke lo jauh. Borju asal kata dari borjuis, ngetrend istilahnya saat pimpinan Raja Louis. Zaman dahulu kala di negara Perancis yang artinya bangsawan, mungkin juga hartawan. Sekarang ini memang sulit dibedakan. Borju selalu hidup dalam kemewahan, wajar saja siapa tahu dia dapat warisan atau kemarin baru dapat gusuran. Si borju dengan style yang mentereng, jalan-jalan ke mall handphone ditenteng, bawa cewek cakep tangannya pun digandeng, so pasti yang lainnya pada mubeng. Sang cewek sudah kelihatan kelaparan, si borju mengajaknya ke kafe depan. Stick spaghetti pokoknya ke barat-baratan, jelas gak cukup kalau bawa duit ceban. Halo borju jangan lagu. Ah, gimana itu dokter? Hahaha.